keju ya kak ya. Oke. Pakai keju apa itu kak? Pakai keju mozzarella. Mozzarella ya kak ya. Sehari habis berapa porsi kak? Kurang lebih kak? 15 kilo. Ya. Itu berapa ratus porsi kak? 15 kilo itu kalau 1 kilonya jadi 20 ya. Masih 300 porsi ya kak ya? Ini saya berada di perempatan samping rumah sakit Rumani ya, rumah sakit Rumani, gedung Muhammadiyah. Lah jualannya kakaknya itu di sini. Beef dan chicken katsu brother. Tetap laris ya teman-teman ya. Walaupun PSBB ini tetap laris. Kita antri dulu nomor 1 2 3 4 5. 5 teman-teman. Langsung aja kita masuk ke dalam untuk intip cara pembuatannya teman-teman. Halo, selamat sore kak. Ya, selamat sore. Dengan kak siapa ini? Dian. Kak Dian ya. Halo kak, ketemu lagi ya kak ya. Ya. Ini goreng apa kak ini kak? Ini beef katsu. Beef katsu ya kak ya. Pesen yang spesial di sini ya kak, beef katsu ya kak ya. Ya siap. Oke. Mulai buka jam berapa kak? Hari biasa 11.30. Ah. Jam 8 malam maksimal. Ah. Kalau hari Minggu tanggal merah jam 8 pagi. Oke. Dulu kok bisa terinspirasi jualan kayak gini? Gimana kak ceritanya kak? Ya balik itu lagi karena corona. Oh karena corona ya kak ya? Iya harus kreatif. Akhirnya buka usaha kayak gini ya kak ya? Iya. Oke. Lah ini selama PSBB ini ngaruh atau tidak kak? Ngaruh dari waktu ya Mas Tarjo datang dulu awal. Hah? Itu kan rame-ramenya. Hmm. Terus sekarang karena ada PSBB lagi ya berkurang. Kurang lebih ya kak, waktu saat PSBB kayak gini itu sehari habis berapa porsi kak, kurang lebih kak? 15 kilo. Ya. Itu berapa ratus porsi kak? 15 kilo itu kalau 1 kilonya jadi 20 ya. Masih 300 porsi ya kak ya? Kalau sekarang ya bertahan di 9 sampai 10 kilo. 10 kilo berarti sekitar berapa kak itu kak, kurang 200. Lebih? 200 ya kak ya? Nanti semoga habis di upload lagi tambah laris ya kak ya? Oke. Nah ini untuk model kayak gini ya kak ya, itu lengkap habis berapa pak? Kurang lebih kak? Waktu itu sih berubahnya aja dapat sekitar berapa ya? Pokoknya model awal yang dulu awal banget itu sekitar 6 juta. 6 juta ya kak ya? Untuk balik modalnya sendiri kak itu butuh waktu berapa bulan kak? Sebulan. Sebulan ya kak ya? Iya. Oke. Ini pertama-tama kalau boleh saya tahu ya kak ya, ini kan beef ya kak ya? Ya. Ini kurang lebih kak bumbunya apa aja kak? Kurang lebihnya aja kak? Sama kayak ayam katsu, merica, garam, tepung gitu, sama tepung panir. Masih susu ya kak ya? Ya. Oke. Harga tetap sama kak? Harga sesuai yang tertera di situ. Murah teman-teman ya, ya. Beefnya sendiri ya. Ini harganya berapa kak ya kak? Beefnya 15 ya kak ya, original ya kak ya. Sedangkan untuk yang keju 20 ya kak ya. Iya. Nah ini gorengnya sendiri nih kurang lebih berapa menit kak? Ya cepet sih kayaknya 5 menit ya kak. Kalau ya kalau minyaknya panas bisa. Ini panas ya kak ya? Iya. Jadi ini orang pesen langsung dibikinin di tempat ya kak ya? Iya. Oke, pesen yang spesial ya kak ya? Iya. Jadi satu porsi itu udah dapat nasi ya mas ya? Ya betul. Sama lalapan ya mas ya? Sama. Ini kalau boleh saya tahu lalapannya campurannya apa aja ini? Mayones. Kol sama jagung manis. Kol sama jagung manis gitu ya mas ya? Oke.
jual di sana. Itu kan nunggu, nunggu naik. Tidak baik, benar. Benar kalau kita nyuri, nyuri kundur, hari kundur. Saya kata yang kewangi. Ini yang keju ya kak ya? Oke. Pakai keju apa itu kak? Pakai keju mozzarella. Mozzarella ya kak ya? Melimpah ya kak ya? Dibakar ya kak ya? Biar kenapa kak ya? Biar tambah enak gitu ya? Iya, biar ini biar molor. Oh, kejunya meleleh gitu ya, Kak ya? Oke. Okay. Nah, ini terakhir, Kak, pesan buat teman-teman pemula seperti saya, Kak, yang ingin usaha kayak gini, resepnya apa, Kak? Biar itu pembeli puas, datang lagi ke sini, bawa teman untuk beli ya. Resepnya apa, Kak? Harganya sih, Mas ya. Hah? Kualitas dijaga, harganya terjangkau. Heeh. Oke, harganya ini teman-teman murah sekali ya. Ini untuk yang chickennya aja 10.000 dan yang beef kapsunya ini 15. Udah pakai nasi sama sayuran lengkap ini teman-teman. Murah ya kak ya? Iya. Oke teman-teman, habis ini akan kita coba rasanya kayak gimana. Nah, ini kita tanya langsung sama konsumennya ya. Dengan mas siapa ini? Ini dengan Mas Gendut. Mas Gendut. Oke. Sering beli di sini atau baru pertama kali mas? Emang kebetulan sih baru kali ini mas. Baru pertama kali? Awal mulanya lihat dari IG. Dan kebetulan pas ini acara turun ke Semarang, ya tak sempetin mampir dan ternyata nggak ngecewakan. Kalau soal pentingnya, nomor uno. Enak mas, rasanya mas. Oke. Ini pesan apa mas ini mas? Ini chicken katsu. Chicken katsu ya mas ya? Ekstra keju. Ekstra keju ya mas ya? Barbecue. Wah mantep ya mas ya? Mantap. Oke, okay. Sampai habis ya mas ya? Oh iya. Nambah lagi mas, naik kurang mas ya? Pokoknya voucher king-king big. Oke, okay. Ya, teman-teman lihat sendiri ya. Nanti kalau teman-teman masih ragu rasanya, bisa dikunjungi ya tempat kakaknya ini ya. Ini secara garis besarnya tadi saya coba rasanya lebih enak teman-teman daripada yang aku coba dulu. Oke. Okay. Sampai habis teman-teman. Oke, makasih ya kak ya. Beefnya kayak gini. Ini yang original, sedangkan ini yang spesial teman-teman. Kalau yang original, oke, tanpa keju. Kalau yang spesial pakai keju. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini tadi pakai saus black pepper ya kak ya. Oke, ini barbecue ya? Iya, ini barbecue kan? Oh yo, yang keju teman-teman. Oke, langsung aja kita tumpahin di sini. Oke, sausnya. Wah. Limpah ini teman-teman. Oke. Suapan pertama, ini tangan udah tak cuci bersih ya. Buat teman-teman yang baru gabung di channelnya Tarjo Kucingan, makan enak nggak pakai mahal. Dagingnya benar-benar melimpah ini teman-teman. Bisa lihat sendiri ya. Ini daging sapi dibikin beef sama nasi sama sayuran 15.000 loh teman-teman. Setelah kita makan ini, rasa yang didapat gurih, nikmat, dan sausnya ini nendang, nendang banget ini. Nih, teman-teman bisa kita lihat sendiri toh.
dagingnya ini melimpah banyak kayak gini ya. Rp15.000. Patoknya sangat mudah. Depan gedung Muhammadiyah Persis Semarang ya. Samping rumah sakit Rumani. Nah, ini kakaknya tadi buka sekitar setengah satu sampai jam 8 malam karena PSBB. Tapi biasanya ini jam 5 udah habis, teman-teman. Jadi buat teman-teman sendiri yang enggak mau repot, silakan ya nanti bisa pesan Gojek atau Grab. Ngolor kayak gini ya. Oke, kita coba yang pakai keju. Sengaja kita ori ya, teman-teman, biar tahu rasanya kayak gimana. Secara keseluruhan, kalau saya kasih nilai ini nilainya 9,5. Oke. Sekian dulu ya dari saya, Tarjo Kusingan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Dan buat teman-teman yang request, udah gak penasaran. Dadah.